Barisan Ahli Majlis Kerajaan Negeri Esko Selangor yang dilantik berjanji akan menggalas amanah yang diberikan dengan baik, seterusnya membantu memantapkan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Sumber kini mendekati tiga muka baharu Esko dan rata-rata mereka berpendapat pelantikan ini merupakan amanat dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah serta dedikasi bagi memastikan nasib rakyat sentiasa terbela. Pelantikan Esko yang baharu telah mengambil kira pengalaman dan portfolio terdahulu bagi memastikan kecekapan pentadbiran 5 tahun akan datang. Baiklah, amanah yang diberikan oleh Yang Mohamad Datuk Seri Menteri Besar, khabarnya sebab saya ada pendidikan sekolah agama 5 tahun lah. Dan banyak alumni Al-Qis pun daripada Kolej Islam pun ramai di peringkat pentadbiran. Jadi insyaAllah ramai abang-abang saya boleh pandu dan tunjuk saya. Saya rasa agama ni memang diselia di bawah Maiz, Jaiz dan directly oleh Duli Muhammad Tunku Negeri Sultan Selangor juga. Jadi insyaAllah saya akan menggunakan panduan-panduan mereka untuk memastikan Islam berada di tempatnya di Negeri Selangor. Saya rasa IT itu banyak akan kita lakukan dan melihat kepada penyampaian perkhidmatan kerajaan pada rakyat menggunakan teknologi-teknologi digital ni. Dan kebetulan tadi sebut saya juga pegang hak ehwal agama. Mungkin ini boleh digunakan sebagai satu saluran dan medium baru untuk kita memberi penjelasan mengenai agama Islam kepada pelbagai peringkat masyarakat di bawah. InsyaAllah. Ini memang sesuai dengan keadaan sekitar saya. Selama ini masalah PBT saya alert dan banyak berkooperasi. Jadi saya walaupun baru, tapi saya tahu sedikit tentang kerajaan tempatan bagaimana untuk memantapkan dan meningkatkan prestasi dan sebagainya. Dan kemudian dari konteks pelancongan, memanglah ini yang saya sukai dari dulu. Dalam masa terdekat ni saya akan sekincang kita dah bangunkan, tapi saya nak cuba memperkasakan untuk membantu persekitaran kita. Jadi saya nak buat satu rancangan package plan, iaitu Akro Pelancongan Tanjung Utara Selangor, di mana daripada Kuala Selangor sampai Sungai Tawah, berbagai aktiviti tarikan pelancongan 3 hari 2 malam dapat dizahirkan. Konteks kampung baru, saya sekincam kampung baru juga, ada 3 kampung baru, keliling saya pun ada, kampung Bagan dan sebagainya, ekosistemnya, keadaan setempatnya, saya agak maklum dan saya tahu bagaimana kita nak meningkatkan kehidupan, keselesaan kampung baru, imejnya, blendingnya, inilah. Dan asal-usul susu galul kampung baru ini dapat dipamerkan, dapat diterjemahkan kepada rakyat supaya rakyat tahu apa, kenapa wujudnya kampung baru dan sebagainya lah. Pastinya ia satu cabaran baru kepada saya yang sebelum ini hanya DUN, ini menjadi Esko. Tetapi bagaimanapun saya yakin dan insyaAllah akan melakukan yang terbaik untuk mengisi dan juga menguruskan portfolio ini. Bersandarkan kepada pengalaman saya sebelum ini, saya pun sebelum ini merupakan timbalan pengarah di Majlis Sukan Negeri Selangor. Jadi dengan sokongan dan juga apa orang kata dukungan daripada barisan penyawa awam yang bersama-sama dengan kita akan membantu pastinya untuk saya menguruskan dan memimpin portfolio ini dengan lebih baik. Dan ada portfolio baru keusahawanan dan penekanan lebih kepada untuk kita membantu dan juga menaikkan usahawan-usahawan di Negeri Selangor ni. Seterusnya kita nak meneroka idea-idea baru daripada segi ekonomi kreatif, dan ini selaras dengan dasar dan juga apa yang dikatakan pendekatan kerajaan negeri yang bersifat pintar, smart state. Jadi insyaAllah saya akan terapkan pendekatan tersebut dalam pengurusan portfolio usahawan ni. InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan bertemu dengan pegawai dan juga pejabat awam yang bersama-sama dalam portfolio ini untuk mendapatkan taklimat dan juga briefing sebelum kita memulakan tugas.